pengorganisasian yang hierarkis. Kedudukan kepala sekolah itu betul-betul sebagai raja. Berjen, yang lain di bawah beliau semua. Paham, Pak? Maka kepala sekolah zaman dahulu, jadi sekarang nggak ada. Itu ruangnya khusus, ada AC lagi. Iya kan? Karena itu raja. Kalau ruang guru boleh berdebu. Itu anak buah. Hierarkis. Paham, Bu, hierarkis? Berjen? Berjenjang. Kemudian mengarahkan. Ya, itu semua. Berikutnya apa lagi? Coba dinaikkan. Dikontrol dan diatur. Ya, apa? Dikontrol dan diatur. Berikutnya, informasi ada pada yang berwenang. Ya, apa? Informasi ada pada yang berwenang. Berikutnya, menghindari risiko. Dulu, siapa saja masuk sekolah tertentu, maka NEM siswa harus tinggi. Kalau siswa tidak tinggi NEM pada mata pelajaran tertentu, maka anak ini tidak boleh masuk ke sekolah ini. Maka lahirlah dulu model pendidikan kelas unggul, sekolah unggul. Karena anak-anak khusus harus dididik khusus. Yang anak-anak bodoh harus sekolah di tempat-tempat yang bodoh. Fasilitasnya juga tidak perlu terlalu memadai. Padahal kemarin sudah saya sampaikan bahwa anak-anak multi kecerdasan, bahwa satu dengan yang lain itu masing-masing memiliki perbedaan. Ya kan? Ada yang potong tak kreatif. Di oh kenal yang macam apa? Apa hukum listrik? Ada perbedaan dengan ayam kampung. Belum telat dah wow. Mana subsidi ini? Ibaan kampung, ibaan man. Sekarang belum kreatif. Anak kami jawab tak kaya dua orang pak ini. Telat tak dua orang. Nanti pula. Bumbu bunga dan tampak. Makin bangka. Kalau layak tak kau tinggi na. Kau bukit saya bang bang dah ni. Bukit itu kaku bermem. Yang penting kehalalan tu iba. Itu maksudnya. Ya tak. Hanai prepa kerti sudah terori. Bila anda mau dengan pengam, iban, kau nggak pina? Ya. Ayam yang manja dan ayam tidak kreatif. Ya. Ini. Ujung-ujung semua, memang negara kita sedang miskin. Kalaulah saya katakan luar biasa kaya alam ini, tapi pemikiran kita yang miskin. Jelas ya, alhamdulillah. Saya berikan satu contoh kasus. Tidak miskin sebenarnya, kalau ini cerdas. Contoh, Allah katakan sungguh yang aku jadikan di alam semesta tidak ada yang sia-sia. Fakta mimetik itu mengilhami para ilmuwan dalam bidang tertentu. Contoh kasus di Jakarta, di sana Bu ada rumah panjang sekali, namanya rumah susun itu namanya. Kemudian buatlah WC Pak di belakangnya, saya lihat sendiri itu panjang sekali WC-nya. Ya, terpanjang di Jakarta lah begitu. Kawan saya karena dia ilmuwan, ditutup lapak. Rupanya, uang kotoran kita itu, dalam kotoran itu mengandung gas. Paham, Bu? Kalau ditutup lapak, dalam waktu yang lama itu meledak. Ya. Meledak, bukan ada syaknya gas yang dibuang. Ya. Dalam kotoran kita itu mengandung. Ya. Dasar ilmuwan ini, oh ini bisa dijadikan LPG atau napi. Jadi buatlah gas ini direkayasa sedemikian rupa ternyata bisa menjadi pengganti LPG alternatif. Satu hari saya diundang, rupanya bisa goreng pisang ini dengan LPG ini dari gas kita diadopsi, mencorat apinya Bu. Saya nggak diajak dulu, nggak diajak perkenalkan ini, Pak Gerin urusan sana aja dah. Tuh digoreng pisang, udah masak semua, dikasihkan ke saya pisang bi. Saya makanlah, enak, tenang, memang enak. Itu ternyata dimasak dari kotoran manusia. Iya enggak? Paham, Bu? Diangkat judulnya pemanfaatan kotoran kerbau untuk energi listrik. Aternak? Bisa. Ada enggak yang terbuang? Tidak ada, kalau kreatif. Itu maksud saya. Baik. Kemudian, menggunakan dana sesuai anggaran sampai habis. Maka dulu manajemen kita kalau buat pendatangannya 1 bulan, datangnya 2 hari, laporannya 1 bulan. Sekian Pak.
Tanda pegah baju. Angker punya baru 2 euro kok teken 7 euro? Tekena.